syuting bareng mereka lagi. Sehat Zara. Iya. Sama. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dikubur. Nak Vero bagaimana? Bagaimanakah malam mingguan Lesti dan Bilar di hari ini? Apakah akan seperti semalam? Akan ada surprise khusus bagi kita semua dari mereka berdua. Ya, hari ini Rizky Billar lagi berada di lokasi syuting bersama trio Gesrek, sahabat-sahabatnya yang terdiri dari Adi Sky dan Haris Friza. Terlihat kekompakan, dan saat Billar makan tuh terlihat ya guys ya. Ya, di hari ini. Sedangkan sang kekasih sebentar lagi, tepatnya pada 16.00 waktu Indonesia Barat, akan ada live intimate show di Telkomsel tentunya guys. Ya, silakan kalian nikmati, karena entah juga mereka setelah bekerja tentunya akan melewatkan malam hari ini dengan indah. Ya, seperti semalam, tidak ada yang tahu bahwa Lesti dan Bilar memang dalam beberapa hari ini, belakangan ini, memang tambah intens, karena baik Sidik dan Bang Bi selalu menyempatkan bertemu dan saling support satu sama lain. Tentunya malam hari ini, malam minggu ini akan menjadi satu hal yang indah bagi mereka berdua. Ya, karena Lesti dan Bilar memang selalu ingin duaan bersamaan untuk saling support, saling ya sayang-sayangan tentunya guys, sebagai pasangan muda-mudi yang lagi dimabuk cinta. Makanya mereka berusaha maksimal dan profesional dalam bekerja. Ntar mereka punya waktu luang selalu menyempatkan diri, atau pas bekerja seperti semalam ya ditemani, disurprise, dan itu adalah sesuatu yang sangat spesial bagi mereka berdua dan juga bagi kita yang selalu menunggu multivitamin dari hubungan Lesti dan Bilar yang sudah jelas dan terang. Walau tak dipungkiri, masih saja ada yang seakan tak percaya bagi hubungan mereka berdua yang menganggap bahwa hubungan Lesti dan Bilar hanyalah settingan di belakang pentas. Ya, tetapi pada kenyataannya, sahabat Lesti dan Bilar, senior Lesti dan Bilar mengungkapkan bahwa sebenarnya yang terjadi di belakang backstage itu saat mereka tak ada di atas pentas adalah sesuatu yang cute banget, di mana mereka malah saling sayang-sayangan melebihi yang ada di atas pentas. Tentu hal ini bagi kunyang-kunyang para orang yang suka menyebut bahwa hubungan Lesti dan Bilar akan mencep begitu aja, karena kita tahu bahwa bukti itu adalah kemesraan mereka di atas pentas di backstage. Seandainya mereka hanya settingan belaka, tak mungkin bisa mesra di backstage. Mesranya hanya di depan kamera saja. Ini buktinya tidak. Dan kita mengatakan hal-hal cute itu nyatanya
adalah atas ketidaksengajaan, ketidaksengajaan dari Lesti dan Bilar saat diambil ataupun diciduk oleh orang lain tentunya, guys. Ya, jadi itulah jawaban bagi kunyang-kunyang yang berusaha mendiskreditkan hubungan Lesti dan Bilar. Oke, itu saja perkembangan di hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.